Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share satu ilmu macam mana kita nak wiring lampu pendaplor. Pendaplor ni adalah lampu yang jenis lama dan sekarang ni jarang digunakan. Kebanyakan sekarang ni dah banyak LED. Tetapi masih banyak lagi rumah-rumah lama yang menggunakan lampu pendaplor. Cara nak pasang, saya akan tunjuk di bahagian sini. Okey, kita akan start macam mana cara nak pasang. Okay. Dalam keadaan macam ni, kita beli. Okey, yang wire yang sini, satu panjang, satu pendek. Nak letak di mana? Wire ni kita nak letak dekat dengan lubang starter. Tapak starter ni. Masuk ke sini, tekan, tarik, dia meletup, maksudnya dia masuk tapak dia. Okay. Dan yang ini, satu wayar kuning dan biru. Di hujungnya tapak starter. Kita masuk yang dulu. Yang ni kita tekan sikit, masukkan di bawah bawah shock ni. Masuk ke ruang dia ni ada dua tapak ni, tekan saja masuk. Okay, dah masuk. Kita masukkan wire dulu. Okey, masukkan wire ni. Okey, pastikan ketat. Baru kita masuk. Okay, untuk tapak starter dah selesai. Sekarang ada dua wire lagi. Yang ni satu, yang ni satu. Yang ni adalah wire neutral. Dan yang kuning ni nak pergi ke mana? Okay, tengok di bahagian cok. Bahagian cok ni ada dua terminal. Kita boleh masuk salah satu mana-mana bahagian. Tekan juga masuk. Ikat. Okey, bahagian dalam hanya tinggal satu wire. Satu wire ni neutral. Neutral nak pergi ke mana? Neutral adalah direct pergi ke DB. Okey, seterusnya kita ambil satu wire. Kita pasang wayar neutral dulu. Neutral. Wayar neutral. Okey, sini yang cantiknya adalah pakai konektor. Gunakan konektor, tapi saya tunjuk sini saya guna untuk kita belajar sahaja. Kita balik tip sedikit. Okay. Tapi tuan-tuan jangan ikut macam ni. Kalau eloknya ada konektor, gunakan konektor. Yang ni sebagai contoh untuk kita nak test lampu. Wire neutral. Wire neutral ni pergi ke mana? Pergi ke DB. Bahagian neutral. Ni ada dua terminal. Kita nak kenal macam mana? Kita tengok pada wire. Sini wire hitam. Hitam neutral. Hijau adalah earth. Jadi kita masuk di bahagian neutral. Okey, selesai. Bahagian neutral. Neutral mesti direct ke lampu. Kita akan pergi ke Swiss. Seterusnya,
Kita sambung wire earth dulu. Wire earth adalah color hijau. Macam anda nak kenal wire earth, mesti color hijau. Masuk di sini. Dan kita ikat di main ni. Bahagian earth. Okey, sekarang ada satu persoalan. Di mana kita nak letak wire earth? Sedangkan dalam ni hanya tak ada terminal lah nak ikat wire. Hanya satu ni adalah ni wire lamp. Earth adalah kita ikat di body lampu. Body lampu di mana? Body lampu, semua ni adalah body lampu. Okey, yang casing ni adalah body lampu. Jadi kita boleh ikat di mana-mana yang agak kuat. Kita buka sedikit wire ni. Longgarkan sedikit bahagian cok ni. Nut ni, nak ikat cok ni. Agak renggang. Kita boleh masukkan di bahagian bawah ni. Okey. Ikat ketat balik. Okey, earth dah selesai. Earth ni dari mana? Earth juga direct ke DB. Earth adalah direct ke DB, neutral pun direct ke DB. Seterusnya kita nak sambung wire lampu. Yang di bahagian cok ni ada satu lagi, kosong. Masukkan wire dahulu. Dan ikat. Longgarkan skru. Ikat sehingga ketat dan tak mudah tercabut. Kita nak tengok longgar ke ketat. Tarik sikit. Okey. Sekarang kita nampak bahagian lampu dah bersambung wire. Neutral pun dah. Earth pun dah. Wire lampu ni nak ke mana? Daripada cok ni nak ke mana? Okey. Daripada cok, pergi ke Swiss. Masuk ke Swiss. Potongkan sedikit. Kita ambil Swiss. Kita kenal dulu Swiss. Okey, Swiss. Di atas tulis common. Di bawah L1. Hanya ada dua terminal. Common ni, wire ni direct ke DB. L1. L1 adalah wire yang kita pasang tadi. Ke lampu. Ke lampu adalah masuk L1. Dia ada tulis sini. Common mesti direct ke DB. Okey. Sekarang bahagian lampu dah selesai. Cuma ada satu lagi. Common. Common ni akan pergi ke DB. Masukkan satu wire. Okey, kita pasang di sini dulu. Agak Swiss yang common tadi tu. Longgar dan ikat ketat. Ok,
Okey, bahagian Swiss, bahagian Swiss dah siap. Kita ikat satu skru supaya dia nampak kemas sikit. Okey, dari common tadi. Common tadi pergi ke DB. Pergi ke DB nak masuk dekat mana? Nak masuk dekat MCB. MCB untuk lampu adalah 6M ataupun 10M. Boleh digunakan. Okey, masuk. Sini kita letak. Seterusnya kita balik kepada lampu balik. Pasang cover. Cover ni bila kita beli dia akan bagi dua skru. Sekarang bahagian lampu dah siap dan kita masukkan tiup lampu. Masukkan starter. Starter masukkan, pastikan pulas sedikit sehingga retak. Masukkan pula, kita onkan DB dulu dan on lampu. Off dan on semula. Untuk kali ini, kongsian ilmu saya harap ianya memberi bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.